Mantan Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih alias Ida disebut mengalami depresi berat seusai kasus korupsi yang menjeratnya. Ia melalui sang suami membayarkan ganti rugi uang negara senilai 1 miliar 50 juta rupiah. Pengembalian uang diketahui dilakukan di kantor Kejari Ponorogo pada Selasa 25 Mei 2021. Dilansir surya.co.id, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Kunaifi Al-Humami, saat dikonfirmasi pada Kamis 27 Mei 2021 memberikan informasinya. Pembayaran dilakukan oleh sang suami di kantor Kejari Ponorogo. Uang yang diberikan adalah sebesar 850 juta rupiah. Sedangkan disebutnya bahwa sudah ada pembayaran sejumlah 200 juta rupiah saat penyitaan barang bukti. Kunaifi menyebut besaran uang kerugian negara yang harus dibayarkan berjumlah 1 miliar 50 juta rupiah. Uang tersebut nantinya akan dimasukkan ke kas negara karena memang dana yang dikorupsi Ida adalah uang transfer pemerintah pusat berupa DAK. Ida disebut harus membayar uang tersebut ditambah dengan subsidi 6 bulan kurungan. Jika tak dibayarkan, maka ia akan menerima hukuman tambahan yakni penjara selama 2 tahun lamanya. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ponorogo Happy Al-Habibi juga memberikan penuturan. Ida hingga kini atau 2 tahun pasca putusan MA belum dipenjara untuk menjalani eksekusi badan lantaran masih mengalami sakit jiwa atau depresi. Tim Kejari sempat membawa Yuni ke salah satu rumah sakit di luar Ponorogo untuk melakukan pengecekan sebagai pembanding. Hasilnya, kata Happy, Ida mengalami depresi. Ini mengkondisikan ketemu dengan tersangka Sasongko, ketemu di Surabaya, mengkondisikan dan mendapat apa ya ini apa ibaratnya deal dengan deal kesepakatan 22% dari nilai proyek. Jadi di situ perbuatannya tersangka YW. Nilainya berapa? Dari nilai proyek 8,1. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.